Sayang, you udah siap? I'm sorry you have to do this. Tapi I promise. Walau apa terjadi, I tak akan biarkan apa-apa perkara buruk jadi kat you dan baby kita. Okay, sayang? You promise you akan call I nanti? I promise. Okay. Cap dah kat bawah. Best you go now. Manalah aku tahu. Oh. Tanta bini dia tak kejutkan dia? Tak mungkin. Dia tak boleh dikejutkan macam tu je. There is a process. Okey, okey, dan aku tak tahu mana dia. Anyway, aku dah message bos. Kita tunggu apa dia cakap. Let's go. Can you come up from your vehicle? And you too, miss. I'm sorry. I believe you did not register before you come in. Can I have your particulars, please? You tell us to get out of our van just to get our particulars? Okay, listen. Either we do this or I call the authorities. Your choice. Hey, hey, no need, no need. It's okay. Okay? Just give. Hey. Hey, Skun. Kau nak aku tolong kau? Lepas apa yang kau dah buat kat kita orang semua? You must be joking. Stop it with your mind games. Apa lagi kau nak dari aku? Saya sudah tidak punya ituan. Game Master mau bunuh saya. Saya perlukan tuan untuk berfungsi seperti sedia kala. Bolehkah anda menjadi tuan baru saya? Aku dah give up, bah. Semua tempat kita dah cari. Tua. Mana lagi nak cek dia ni? Wow. Apa kau buat dalam tent tu? Oh. Hello. Mana Mira? Mira, jangan dekat dia. Mira. It's okay, guys. City's our ally now. Dia akan tolong kita keluar dari duality. Aku dapat message dari Ryan. Dia tak jumpa Zul kat rumah dia. The house is empty. Dan aku baru periksa the system and the system reports 1 RTR, return to reality 1 hour ago. Tapi kau cakap tadi hanya aku dan engkau yang boleh akses portal itu. Yes, tapi tadi bila I demo the system kat you, we were distracted for a while as the portal was open. I think it's time. It's time to end his career and his life. Ryan, Zul dapat larikan diri balik ke dunia. Sebab tu kau tak dapat cari dia kat rumah dia tadi.
He most likely is on the run. Kau lupakan sahaja pasal Zul buat masa ni. Yang penting, kau dan Eliana, I mean, Sarah, perlu bawa yang lain ke base dengan secepat mungkin untuk download data mereka and reconnect them to their VR minds. If not, the bodies will die. Sarah tahu apa nak buat. Aku akan beri GPS coordinates pada lokasi base tu. Lekas, Ryan. Eliana is Sarah? How? So, the Game Master has transferred Sarah's mind into Eliana's body. Yeah, betul. But why? Apa tujuan dia? Aku rasa ada kena mengena dengan badan kita dekat dunia realiti. Habis tu D, betul ke? D masih hidup? Aku jumpa D, Cik. Kat pusingan seksa. Tapi dia dah lain dah. So much hatred. So much anger. Dia salahkan kita semua atas kematian Sarah. Tapi dia sendiri tahu kan, Sarah bunuh diri. Kenapa dia nak salahkan kita? Kau tak ingat ke, Jip? Malam tu kita ramai-ramai kutuk Sarah. Asal blok bodoh dia tu. Aku pun tak tahu macam mana blog aku boleh viral di. Padahal it's private. Memang private dari dulu. Kamu fikir mereka semua tu peduli sama ada blog kau tu private ke enggak? Yang penting, kamu dah tulis tentang dorang. Tentang perkara-perkara yang mereka semua kongsi sama kamu. Itu sepatutnya private, Sarah. Kamu udah pecah ke mana? Hilang kepercayaan orang. Termasuk aku. Tapi aku tak niat gitu. Aku tulis blog ni pun pasal... Enggak ada sesiapa pun peduli, Sarah. Eh, kau nak aku buat apa ni sekarang, Di? Eh, korang dua tu buat apa kat sana? Can we gather here? Aku nak buat briefing. Wah, wah, wah. Everyone, I present to you the blogger of the year. The lost girl herself, Sarah Maslar. Actually, can I say something before the briefing? Apa lagi kau nak cakap, eh, Sarah? Haven't you said enough in your blog? Eh, pergi mampuslah. Aku tahu aku dah buat salah dengan korang semua. Aku minta maaf. Memang bukan tujuan aku nak viralkan blog aku. But somehow, it magically happened, kan, Sarah? Ini semua bukan salah kau. Ini semua salah orang lain. Kau je yang betul. Hey guys, saya ubah dulu lah. Terima kasih, Rashid. Hey, kau tak payah nak ketisi camping dengan kita semua lah. Kau cakaplah apa kau nak cakap. Jangan masuk orang lah. Sarah, Sarah. Kau minta maaf. Sekarang, apa gunanya? Satu kampus dah tahu. Dan sebab kau, aku mungkin nak kena repeat satu semester, tahu tak? Dan aku mungkin kena berhenti sekolah, tahu tak? Aku confirm kena deport balik Malaysia. Habislah impian aku nak dapatkan degree. Sorry! Aku betul-betul minta maaf. Apa... apa lagi yang aku boleh buat sekarang? Delete that blog lah. Apa kau berbual ni? Aku tak boleh. Password aku dah kena tukar. Tolonglah faham, Rashid. You must find a way, Sarah. So my parents dapat tahu yang... yang bapa kepada cucu dorang lebih tua daripada dorang. Oh, Ellie, Ellie.
Sorry, ya. Of all people, your 50-year-old professor. Geli ya. Eh, Zul. Dah, eh. Kau jangan banyak nak melebih. Kau ni yang besar, Najib. Ha? Dia kecewa lah tu. Eh, Najib. Kau jangan nak high kat sini. Dahlah penagih. Eh, Mira. Kau betul punya pengampu Zul, eh. Kira kalau dia suruh jilat kaki, kau jilat lah. Eh, kau jangan kau ajar, eh. Dah! Dah, please. Jangan gaduh. Masalah enggak akan selesai. Masalahnya bukan kita. Masalahnya ialah perempuan tak guna tu. Ini semua kau punya pasal tau, Sarah. Kita kongsi dengan kau all our problems, all our secrets. Kita percaya kat kau. But you? You betrayed our trust. You betrayed our friendships. Kau tulis semuanya dalam blog kau. Macam tu semua tak ada makna buat kau. Manusia jenis apa kau ni? We are all just a joke to you, eh? Aku menyesal tau. Anggap kau sebagai kawan. Menyesal! Aku minta maaf. Sejujurnya, aku betul-betul minta maaf. Tapi sejujurnya juga, tak ada yang aku tulis ni adalah rekaan. Semuanya betul pada pandangan aku. Kalau korang tak boleh terima kenyataan, itu terpulanglah pada korang. Lambat laun. Rahsia-rahsia yang korang simpan, benda-benda yang korang buat, semua akan datang balik menghantui korang semua. Jangan salahkan blog aku sebab rahsia korang semua terbongkar, Rak. Blame yourselves for your sins that you've committed. Jangan jadi pengecut. Sarah, aku rasa lebih baik kau jalan pergi dari sini sebelum keadaan jadi lebih teruk. You're not welcome here anymore. Fine. Sarah! Sarah! We were so mean to her. Especially me. Siti, macam mana kita boleh kembali ke dunia? Hanya ada satu cara untuk kembali ke dunia. Tapi, hanya Game Master saja yang boleh membuka portal itu. Dan aku. Aku bisa bawa kamu semua kembali ke dunia. Siti! Hapuskan Diandra! Specific chairs and strap the neck collars to the neck. Thank you.
Step 2. Turn on the switch found at the bottom of the chair and scan the code using this device. Establishing connection. Connection established. Rashid is now connected to duality. Edi, sudahlah. Benda dah jadi kan? Kau nak kita buat apa lagi? Ha? Please, stop all this. You all drove her to her death. Look, I'm not here to further punish all of you. Aku rasa cukup balasan yang kamu bertiga telah pun lalui. I'm here to make a deal. Deal? Deal apa? Jika kamu semua mau tahu, Zul udah berjaya kembali ke dunia. What? You let that fool get away? Eh, sebodoh-bodoh dia. Kurang lagi bodoh tau, bodoh. Aku ingin beri salah satu dari kamu bertiga peluang untuk kembali ke dunia. Untuk dapatkan Zul kembali ke duality. Mana abang aku? Kalau kau nak sangat bunuh Zul, kenapa kau tak bunuh dia je kat dunia reality? Sebab aku sendiri mahu seksa dia. Selepas semua pengakuan yang kamu semua buat dalam pusingan seksa, kami dapati Zul yang bunuh Sarah. Hah? Tapi Zul tak pernah lalui pusingan seksa. Mana boleh korang suka-suka buat anggapan macam tu? Eh, aku memang tak suka Zul tau. Tapi Mira is right. I am not going to go out and take him back to this tempat puaka ni untuk korang suka-suka tau jadi hakim buat apa-apa kat dia. Eh? No. Aku dengan Rashid. Me too. Mira. Mira. Selepas engkau udah tahu apa dia buat dengan engkau, kamu masih ya? Masih mau bela si perogol itu? Kamu tahu enggak? Sebelum engkau, aku juga diperkosahin oleh Zul. Dia harus dihukum. Not like this, Di. Come on, Di. Hentikan ni semua. Kita dah hilang Ellie. Tak cukup ke? Chip! Chip! Di! Di. Apa yang kau buat ni? Apa kau nak buat dengan dia? Okay. Relax. Aku kawan abang kau. Nama aku Zul. Abang kau tengah okey. Dia kat dalam sana. Aku boleh terangkan semuanya. Tapi sekarang kau kena lepaskan aku. Kalau tidak, lelaki kat dalam van tu akan mati. So, please. Let go of me. Establishing connection. Oi. Connection fails. No. Explain kat aku apa semua ni. Okey? Kalau tak, aku akan pecahkan tablet ni. Tunggu. Kau memang tak ada hati perut eh. It's not me. Aku enggak buat apa-apa dengan Najib. Diamlah, pergi jahanamlah. Rashid. Mira. Najib. Kau ada 5 saat untuk explain kat aku apa semua ni sekarang. Okey? Dan kenapa abang aku macam tu? Dengar dulu. Is, dengar dulu. Kalau kau pecahkan tablet tu, besar kemungkinan abang kau akan mati juga. Percayalah. Lepas tu aku akan terangkan segala-galanya. Okey. Aku cuma nak selamatkan kawan aku ni. Nama dia Najib. Kita semua satu sekolah dulu, okey? Ni
Abang Najib? Yes, Najib. Aku pasti abang kau pernah cakap pasal dia dulu. Ini semua pasal 8 tahun yang lalu, okey? Kau kenal Sarah? Abang kau pernah ada hubungan dengan dia dulu? Yes, Sarah. Sarah yang bunuh diri. Tapi sekarang, ada orang gila yang ingat abang kau ibu yang bunuh dia. Dia nak balas dendam. So please, just give me the tablet supaya aku boleh selamatkan diorang. Lepas tu, I will explain further. Bang, maafkan Is, bang. Is tak sengaja. Okay. It was an accident, bang. It was an accident. Is tak sengaja nak bunuh dia. It was an accident, bang. Apa kau cakap? Sarah? Hey! Aku tanya jawab! Halo, sayang. Apa yang dah buat, Nizam? Huh? Sampai hati you. Tak cukup ke kasih sayang I beri selama ni? Syazah, sayang. Apa yang cakap ni? Kita tak faham. Pura-pura lah. Setan. It's all over the internet. All over social media. Your videos and photos with your sluts. Kau tak fikir ke? Ha? Kau tak fikir ke yang kau boleh kasi aku? Boleh kasi anak aku penyakit? Setan! Ceraikan aku! Ceraikan aku! Kau tunggu apa lagi? Bunuh dia! Bunuh dia sekarang!